Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi, kita dah kembali kat dalam studio kita ni, studio kesayangan ni. So, macam korang tahu, pada 5 Ogos 2020 hari tu, Samsung telah melancarkan ataupun mengadakan diorang punya so-called Samsung Unpacked Event 2020. Di mana ketika event tersebut, mereka telah melancarkan beberapa peranti baharu untuk akhir tahun 2020 ni lah. Antaranya, Samsung Galaxy Note 20 series, Samsung Galaxy Tab S7, Samsung Galaxy Earbud Live dan juga dia ada teaser-teaser sikit berkenaan dengan Samsung Z Flip Fold 2. Kalau aku tak silap lah nama dia macam tu. Jadi, dalam video kali ni, aku nak bawakan korang salah satu penawaran tersebut. Special lah kali ni sebab apa kita dapat awal sikit dia punya review unit. Jadi kali ni aku nak bawakan kepada korang. Kat sini. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Jadi, agak hype dan agak anticipated punya device juga untuk akhir 2020 ni. Jadi, tak melengahkan masa lagi, let's check it out. So, first thing first, shout out to Samsung Malaysia kerana sudi memberikan kita satu review ni untuk sama-sama kita merasai kenikmatan perasaan sebuah peranti yang amat dinanti-nantikan untuk penggal kedua 2020 ni. Jadi, ini adalah sebuah kotak besar. Dan macam aku cakap tadi, di dalam kotak ni terdapatnya Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Sebab macam korang tahu, untuk siri Note 20 kali ni, diorang ada melancarkan dua varian, iaitu Note 20 biasa dan juga Note 20 Ultra. So, ini the highest spec, the highest variant punya lah. Jadi, tak nak cerita panjang, kita buka kotak, kita tengok apa ada kat dalam lah. Let's go! So, kotak dia macam ni. Slide ke tepi. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Okay, nampak? Okay, berat sikit. Alright. So, dia punya kotak macam inilah. Nampak Galaxy Unpacked. Nice kan? So, nak buka dia macam ni. 1, 2, 3. Tadang. Nice kan? Dia macam imitate macam sebuah pentas untuk pelancaran. Ada boom speaker dan ada dia punya lighting-lighting kat atas ni. Galaxy Unpacked. Alright. So, jom kita tengok apa dekat dalam ni. Alright. Angkat tas. So, dekat dalam ni terdapatnya beberapa perkara. So, yang kat dalam tadi, yang pertama ni adalah macam so-called lampu untuk selfie. Korang akan kepitkan dia dekat atas telefon untuk selfie dan dia akan mancarkan cahaya kat muka korang lah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia punya selfie stick lah ataupun monopod dia. Alright. So, macam ni lah. Nice, dia ada Bluetooth punya controller dekat sini. Alright. So, itu dua benda yang dia bagi. Okay. So, jom kita ke main event iaitu Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Jom kita buka kotak, kita tengok apa ada kat dalam. Jom. So, ini adalah kotak dia. N20 S Pen Note 20 Ultra 5G. Tak ada apa-apa lah. Simple sahaja. So, kalau korang boleh nampak, ini adalah berwarna Mystic Bronze. Warna Mystic Bronze ni adalah warna idaman sebenarnya untuk siri Note 20 Ultra kali ni. So, jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kat bawah terdapat beberapa perkara, iaitu yang pertama adalah adapter pengecasan. Super Fast Charge. Dua kaki. Type-C dan ini adalah 25W guys, 25W. Lepas tu kat sini adanya dia punya kabel pengecasan. Alright. So, Type-C kepada Type-C. Okay, warna hitam. Okay, last but not least dekat sini adanya dia punya earphone. Nampak? Tune ataupun sound by AKG. So, earphone ni macam ni lah. Okay, in-ear punya earphone. Kat pertengahan ni adalah braided punya tali. So, dia jenis Type-C. So, ini menandakan adakah Note 20 series ni masih meneruskan legasi tanpa bicu audio? Mungkin ya. Nanti kita tengok. Lepas tu, dia bagi macam additional earbuds punya tips lah. Alright. So, sebelum kita terlupa, Samsung selalunya ada benda tersembunyi melekat kat atas ni. Oh. Nampak? Ada satu lagi kotak kat bawah ni. Kita angkat keluar. So, dekat sini terdapatnya SIM digital tools. Dekat dalam ni sedikit ringan tau. Okay. Kat dalam ni terdapatnya quick start guide. Itu sahaja. So far tak ada casing. Aku tak tahu mungkin unit aku tak ada casing ke ataupun untuk review unit dia tak bagi casing. Tapi so far tak ada casing untuk aku punya unit ini. So guys, inilah dia. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G dengan warna Mystic Bronze. Oh, warna dia macam cantik guys. Dia macam warna bronze. Tapi macam warna rose gold juga. Tapi macam warna gangsa, macam warna tembaga. Tapi memang nice tau. Ini adalah warna yang sangat nice guys. So, jom kita budak phone ni, kita go through benda-benda lain secara ringkas. Jom. So, guys, ini adalah paparan hadapan untuk Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Di mana dia menggunakan paparan bersaiz 6.9 inci, 2x Dynamic AMOLED dengan resolusi Quad HD Plus dengan PPI 496 PPI, guys.
dan dia juga support untuk higher refresh rate 120Hz guys. Untuk paparan ini dia support untuk HDR 1010 dan ini menggunakan teknologi glass yang terkini iaitu Corning Gorilla Glass Victus ataupun Corning Gorilla Glass 7. Ini adalah yang pertama menggunakan Corning Gorilla Glass 7. Dan untuk nisbah screen to the body ratio, dia adalah sebanyak ataupun setinggi 91.7%. Dari segi paparan, dia masih lagi jenis curve display, tetapi dia punya curve display dia ala-ala S20 Ultra itu hari, dia dah mula kurang curve-nya, agak bagus. Dan dia juga menggunakan paparan berjenis Infinity O dengan punch hole di tengah-tengah screen di atas yang menempatkan single selfie camera. Beralih pula pada bahagian belakang, di sinilah menonjolkan kebanyakan ciri-ciri kemewahan untuk siri Note 20 Ultra 5G kali ini. Jadi dekat belakang ni macam korang nampak, dia menempatkan satu kamera modul kotak yang agak tebal, agak tinggi. Di mana macam korang nampak, di kotak modul kamera ni terdapat setup 3 kamera yang kita akan cerita lebih lanjut. Ada flash, ada laser autofocus dan kalau korang nampak bawah ni adanya logo Samsung. Dan untuk kali ini Samsung Note 20 series ni mengetengahkan konsep jenis matte finish. Ya, memang nampak sangat cantik dan tidak prone to the fingerprint. Beralih pula kepada bahagian atas, di mana bahagian atas adalah jenis macam seakan-akan flat sedikit yang menempatkan microphone dan juga SIM card tray. SIM card tray ni adalah jenis dual SIM card hybrid di mana sama ada korang boleh menggunakan dua SIM card ataupun satu SIM card dan juga satu memory card. Maknanya boleh di expandable memory card. Di bahagian bawah pula terdapatnya another microphone, port pengecasan Type-C, speaker grill yang juga merangkap sebagai stereo speaker dan juga yes, ini adalah dia punya trademark untuk Samsung Galaxy Note series iaitu S Pen guys. Di bahagian sisi sini terdapatnya on off button, merangkap sleep button dan dia juga boleh dimappingkan menjadi Bixby button. Sedikit di atas terdapatnya volume mereka up and down. Itu sahaja. Di sebelah sisi satu lagi tidak terdapat apa-apa botak. Sofa di tangan dia memang terasa premium dengan berat yang agak munasabah. Dan macam aku cakap tadi, kali ni Note series 20 ni memang dia betul-betul refine dia punya design lah. Memang nampak sangat mewah guys. Dengan kamera modul dia yang agak glossy berkilau-kilauan ni memang menampakkan dia seolah-olah macam executive ataupun macam luxury punya produk yang betul-betul refine kali ni. So itu seberingkas pasal dia punya design. So dari segi spesifikasi, sama seperti siri Note yang lepas, di mana Samsung akan sentiasa mencapatkan the newest and the greatest spec on the list pada peranti Note series diorang. Jadi untuk Note 20 Ultra 5G ni, dari segi chip pemprosesan, dia menggunakan chip pemprosesan Snapdragon 865+ iaitu terbaru, terhangat, terlatest dan of course support 5G. Cumanya untuk pasaran kita, macam korang tahu, kita akan menerima Exynos 990. Dari segi varian pula, yang ada hanyalah satu penawaran iaitu 12GB RAM dengan 256GB storage dan dia boleh di expandable memory card. Dari segi bateri pula, untuk kali ini Note 20 Ultra ni membawakan bateri bersaiz 4500mAh dan support untuk pengecasan pantas 45W dan pengecasan nirwaya 15W. Dan dia juga ada reverse wireless charging. Ha, jadi dia macam complete package lah. Dia juga mempunyai IP certification iaitu IP68 dust and waterproof resistant. Dan dari segi dia punya security, dia menggunakan in-display fingerprint dan juga face unlock. Manakala dari segi connection lain, dia support untuk Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.0 dan all the spec yang kita boleh harapkan untuk tahun 2020 ni lah. So enough pasal dia punya spec. Now jom kita cerita pasal kamera pula. So dari segi kamera, selalunya Samsung untuk kamera dia akan bagi kepada S-series lah. Di mana macam korang tahu, S20 Ultra tahun lepas membawakan satu kamera yang agak fenomenal iaitu 108MP, ada 100 kali hybrid zoom, here and there lah, memang padu teruk. Tetapi untuk siri Note 20 Ultra kali ni, Samsung membawakan lebih kurang penawaran yang sama kan, agak rare kan. Jadi di mana untuk selfie kamera kat hadapan ni, dia mempunyai sensor berresolusi 10MP dan boleh support untuk recording 4K. Manakala untuk kamera belakang ni, kat sini menempatkan sensor 3 kamera di mana kamera utama dia adalah 108MP guys. Kamera kedua adalah 12MP periscope telephoto camera yang mana dia support untuk 5 kali optical zoom dan juga 50 kali hybrid zoom guys. Nanti kita akan put on test. Dan last but not least adalah 12MP ultra wide angle. Tak sah kamera 2020 flagship kalau tak ada ultra wide angle kamera guys. Dan untuk menyelesaikan isu autofocus yang ada pada siri S20 Ultra yang lepas, kali ni Samsung membawakan laser autofocus kat bawah ni. Jadi kita harapkan dia punya hasil gambar, dia punya autofocus memang padu teruk seperti yang kita harapkan daripada siri Samsung yang lepas. Samsung Galaxy Note 20 Ultra ni sama juga macam S20 Ultra yang lepas. Dia support untuk recording sehingga 8K 24 frame per second. Memang sangat padu, sangat sharp, sangat mantap guys. Jadi tak nak cerita panjang, aku pun dah ambil beberapa sample shot. Jom kita layan dulu. Jom.
So macam mana guys dia punya hasil gambar dia? Bagi aku, Samsung punya gambar jarang mengecewakan lah. Dia memang always berada dalam top 3 best phone camera yang ada dalam aku punya list lah. Di mana macam kita harapkan gambar memang sharp, memang vibrant, memang colourful. Dan memang tampak kali ni laser autofocus ni berjaya menyelesaikan isu autofocus yang ada pada siri S20 Ultra yang lepas. Jadi Samsung good job untuk ini. Lain-lain nanti kita akan buat full in-depth review. Kita akan tengok dia punya kamera dalam shot-shot yang lebih mencabar. Now jom kita bercerita pula pasal S Pen ni. Tak sah kalau kita bercerita pasal Note series kalau kita tidak berbual pasal dia punya penawaran S Pen. Jadi kali ni, apa yang aku nampak, S Pen ni setiap tahun dia memang improve lah. Year to year dia akan improve macam-macam penawaran sama ada yang berguna ataupun yang kurang digunakan. Tetapi untuk kali ni, Note series kali ni, aku tengok bahawa S Pen ni dia punya selling features dia adalah dia punya latency. Di mana, kalau korang tahu sebelum ni, Note 10 yang lepas, dia punya latency adalah 42ms. Tetapi kali ni dia telah dikurangkan sehingga berapa guys? Kau agak-agak. 9ms guys, 9ms. Di mana pengalaman menggunakan S Pen ni pada paparan ni memang sangat-sangat realistik guys. Dia seperti memang real lah. Sebelum ni Note 10 series pun memang dah real. Ini memang sangat-sangat macam kau tulis betul-betul pakai pen atas kertas. Memang terasa sangat-sangat tiada delay, sangat-sangat pantas, sangat-sangat real time guys. Dia ada macam-macam function lain lah, tetapi most of it adalah refinement daripada function-function yang lepas. Tetapi bagi aku kali ni the most interesting part yang dia upgrade adalah dia punya dari segi latency dia. 42ms dikurangkan kepada 9ms. Banyak gila kan? So dah habis cerita panjang pasal spesifikasi dan penawaran dia kan? Of course korang nak tahu berapa harga dia dan macam mana kalau korang nak dapatkannya. Jadi untuk Samsung Note 20 Ultra 5G ni, dia ditawarkan dengan satu varian tadi, iaitu 12GB RAM dengan 256GB storage, dan dia dijual dengan tanda harga RM5,199. Dan jika korang berminat, korang dah boleh mula start pre-order dari sekarang. Dan dengan setiap pembelian Samsung Galaxy Note 20 Ultra ni, korang berhak untuk entitle dia punya free gift, iaitu pertama, Galaxy Bud Life. Samsung Galaxy punya UV sterilizers merangkap juga wireless charging dan juga dia orang punya 9W wireless charging. Dan kesemua free gift itu bernilai RM1,207 guys. So apa tunggu lagi? Korang dah boleh pre-order ramai-ramai dekat laman web mereka. Selesai sudah aku punya unboxing dan juga first hands-on review berkenaan dengan Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, iaitu dia orang punya the highest and the greatest phone untuk 2020 ni. Jadi pada pendapat aku awalannya, so far so good, seperti yang kita harapkan untuk siri Note daripada Samsung. Di mana macam korang tahu, Note series ni adalah sebuah siri daripada Samsung yang selalu diorang campak segala the newest and the greatest features yang ada kat pasaran untuk membuktikan kehebatan mereka. So untuk kali ni, Note 20 series Ultra 5G ni memang tak terkecuali lah. Dia ada all the spec on the market yang paling hebat. Dan dari segi penawaran, yes, it seem a little bit mahal. Tetapi kalau korang tengok dari segi perspektif berbanding dengan S20 Ultra yang lepas, dia hanya sedikit meningkat harga tetapi dengan penawaran yang lebih bagus. Dan dia ada S Pen guys kalau korang memerlukannya. Dan buat julung kalinya, untuk Note series, Samsung membawakan kamera yang agak hebat. Di mana macam korang tahu sebelum-sebelum ni, kalau korang nak cari Samsung yang kamera power, dia memang pergi dekat S series saja. Tetapi untuk Note series kali ni, mereka membawakan kamera 108MP. So kita expect bahawa dia punya kamera perform as it should be lah. So guys, kalau korang suka video-video macam ni, korang boleh klik butang subscribe di bawah dan klik bell notification icon di bawah untuk menerima update-update terkini daripada Izami Gadget. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.